Game ini antara game yang mudah dan paling terbaru dan kita boleh dapatkan duit ke dalam Tashengo e-wallet. Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dollar. Semoga korang semua dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki. Amin. Baru-baru ini saya ada upload satu aplikasi terbaru. Saya ada tunjukkan cara bermain di dalam aplikasi tersebut dan kita boleh dapatkan duit Tashengo e-wallet. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran lah daripada aplikasi tersebut. Adakah aplikasi ini betul-betul membayar? So korang cek video ini sampai habis. Dan di akhir video ini saya akan tunjukkan lah cara bermain sekali lagi di dalam aplikasi tersebut. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share dan tekan butang lonceng sekali guys. Agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Saya dah masuk di dalam aplikasi yang dipanggil Spacewood. Saya ada review sebelum ni kan. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bukti pembayaran guys daripada aplikasi ini. Setelah seminggu lebih saya bermain di dalam aplikasi ini, saya dah boleh keluarkan duit sebanyak 5.9 USD dollar guys. Jadi adakah aplikasi ini legit? Saya nak tunjukkan bukti pembayaran ke dalam Tashengo e-wallet di bahagian ni guys. Kita klik saja confirm. Macam biasa korang masukkan nomor telefon korang di bahagian ni. Dan di bawah ni korang masukkanlah berapa jumlah yang korang nak keluarkan mengikut baki yang korang ada. Saya nak keluarkan sebanyak 5.96 USD dollar ke semua duit yang saya dah kumpulkan. Jadi pihak aplikasi akan kenakan sebanyak 1.5% dan tambahan 0.2 MYR untuk teks ataupun cukai yang akan dikenakan setiap nilai yang kita keluarkan ke dalam Tashengo e-wallet. Setelah semuanya dah betul guys, korang boleh klik verify. Korang cek sekali lagi nombor phone korang di bahagian ni. Kalau dah betul, korang klik confirm. Macam biasa guys, korang akan diminta untuk buat satu pengesahan identity guys. Klik saja verify. Saya minta maaf guys, kalau screen saya menjadi gelap, memang korang tak akan nampak lah untuk pengesahan ini. Hanya saya saja yang boleh akses. Dia akan muncul macam ni guys. Korang scan saja korang punya wajah sehingga selesai. Oke guys, dah selesai saya buat. Tunggu sekejap, nanti akan muncullah halaman yang seterusnya. Pengesahan bahawa duit korang dah diproses macam begini. Congratulations, 5.96 USD dollar. Jadi paling lambat saya kena tunggu 3 hari guys untuk dapatkan duit ini. Dan biasanya tak sampai pun 24 jam ketika korang keluarkan, nanti akan masuklah ke dalam Tashengo e-wallet korang. Kalau kita kembali guys, ini merupakan duit saya yang pertama yang saya keluarkan sebanyak 5.96 USD dollar. Saya keluarkan pada tanggal 4 bulan 11 2024. Jadi duit ini masihlah dalam progres. Jadi berkemungkinan duit ini masuk hari ini juga guys, tanggal 4. Mungkin dia akan masuk tengah hari sebab saya buat video ni awal pagi jam 12.36 pagi macam begitu. Dan kejap lagi saya akan tunjukkanlah bukti pembayarannya. Dan di akhir video nanti lepas bukti pembayaran, saya akan tunjukkan cara bermain di dalam aplikasi ini bagi korang yang tak tahu cara bermainnya. Alhamdulillah guys, ada berita baik untuk aplikasi Spacewood nih. 100% membayar. Di awal video tadi, macam biasa saya ada keluarkan duit ke dalam Tashengo e-wallet saya guys. Saya boleh tunjukkan kepada korang, 5.96 USD dollar sudah dibayar kepada saya. Kalau korang baca pun, the money are already in your account. Dan duit ni dah masuklah ke dalam Tashengo e-wallet saya yang saya keluarkan pada tanggal 4 bulan 11 2024. Macam biasa kita boleh masuk ke dalam Tashengo guys. Kita nak tengoklah duit yang masuk pada tanggal 4 tersebut. Kita pergi view all. Korang boleh fokus di bahagian ni guys yang RM25.42. Ini adalah bukti pembayaran yang saya dapatkan daripada aplikasi ini. Kalau kita tukarkan ke ringgit Malaysia, 5.96 USD dollar ni persamaan dengan RM26.06. Jadi nilai yang saya dapatkan hanya RM25.42 setelah pihak aplikasi tolak sebanyak 1.5% dan tambahan 0.2 MYR ketika kita keluarkan duit daripada aplikasi ini, macam di awal video tadi saya tunjukkan di bahagian ni guys. Jadi bagi korang yang berminat bermain di dalam aplikasi ini untuk dapatkan duit USD dollar untuk pindahkan ke dalam Tashengo e-wallet, korang boleh cuba guys. Kejap lagi saya akan tunjukkanlah cara bermain di dalam aplikasi ini di bahagian single player dan ada lagi lah cara-cara lain. So korang cek video kejap lagi. Lepas tu korang boleh lihat di bahagian ni guys, single player, multiplayer. Kita masuk dulu di bahagian single player. Korang klik start.
nanti akan muncullah game di bahagian ni guys. Di bawah tu korang boleh perasan dia macam ada masa 1 minit 30 saat. Korang kena cari perkataan secepat yang mungkin. Okey, yang pertama saya ada jumpa di bahagian ni guys, optik. Okey, jumpa optik. Yang kedua crit. Yang ketiga wound. Yang keempat apa ya? Kejap saya cari dulu. Curious. Adakah ya? Ya ada. Apa nih? Mana-mana nih? Tak jumpa guys. Oke, kita tunggu dulu masanya habis. Nanti kita main semula. Saya cuma jumpa 3 saja guys di bahagian ini perkataan. Oke, 4 3 2 1. Game dah habis. So kita kalau kita keluar, kita exit. Oke, di bahagian nih saya dapat 3 perkataan tadi. Jadi saya dapatkan sebanyak 0.0018 USD dollar. Maksudnya guys, lagi banyak kita jumpa perkataan tersebut, lagi banyaklah duit yang kita akan dapatkan. Kita try lagi main sekali di bahagian nih. Klik lagi start. Tunggu iklan sampai habis. Oke, kita start lagi di bahagian nih. Kita cari perkataan. Susah lah bahasa Inggris guys. Nanti saya nak tukar bahasa Indonesia. Saya nak try. Pertama flag. Oke, ada flag. Yang kedua flat. Ada. Yang ketiga swift. Ada. Yang keempat di bagian ni mana ya? Kejap saya tengok dulu guys. Ill. Oke, ada. Yang kelima fate. Oke, ada. Banyak pula saya jumpa guys kali ni. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sudah. Mana lagi? Cell. Adakah cell? Tiada. Sword. Bukan, tiada. Sword tiada. Mana ni? Susahnya guys. Susah lah bahasa Inggris guys. Sebab banyak betul huruf. Di bahagian ni dia ada tunjukkan lah macam hin. Macam 3 letter boleh buat 30 perkataan. 4 letter boleh buat 50 perkataan. 5 letter boleh buat 12 perkataan. So, leg di bahagian ni 3 perkataan. Okey, ada. Apa lagi? Leaf, 4 perkataan ada. Fall. Okey, ada. Okey, dah habis guys. Saya berjaya jumpa di bahagian ni swift, flag, fall, flat, leaf, mana lagi? Dan okey, kita mula lagi permainan baru guys. Lagi lama korang bermain, lagi banyak korang jumpa perkataan tersebut, lagi banyaklah duit yang korang akan dapatkan. Jadi saya akan lanjutkan video ini. Saya nak try bermain selama 10 minit macam begitu. Nanti saya tunjukkanlah berapa banyak yang saya dapatkan. Oke guys, ini yang terakhir lagi beberapa saat lagi. Oke, pening lah guys kalau bahasa Inggris nih. Tapi tak apa, kita nak tengok. Saya dah bermain banyak kali tadi dan banyak jumpa perkataan. Lepas ni saya nak keluar berapa banyak yang saya dapatkan hasil bermain beberapa game tadi. Jadi dah habis di bahagian ni, dia akan tunjukkan lah jawapan yang korang dah jumpa. Oke, kalau korang tak ada, korang keluar saja guys. Lepas tu korang exit. So, korang boleh tengoklah berapa banyak yang korang dapatkan. So, saya selesaikan sebanyak 79 perkataan. Saya dapatkan sebanyak 0.0153 USD dollar. Jadi guys, sayangnya aplikasi ini tiada bahasa Melayu. Kalau ada bahasa Melayu, saya rasa lagi senang guys. Sebab saya nak try di bagian ni, kita try tukar bahasa dulu guys. Saya nak try bahasa Indonesia. Sebab kalau bahasa Indonesia tak jauh beza pun dengan game ini. Jadi kita try main lagi single player. Kita klik start. Kita keluar iklan nih. Oke, kita try main bahasa Indonesia guys. Oke, cubit. Kan senang. Cubit, apa lagi? Udang. Apa lagi? Bulat. Malam. Alam, malam. Apa lagi ada sini? Bulat, malam, udang sudah. 3 perkataan. Dan apa lagi?
Tenang guys, saya sarankan korang guna bahasa Indonesia sebab dia tak jauh beza dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggris agak susah guys, sebab kebanyakan bahasa Inggris kita tak tahu kan, hanya beberapa perkataan saja yang kita boleh. Jadi saya sarankan guna bahasa Indonesia. Oke, saya main terlebih dahulu guys, bahasa Indonesia ini macam best. Oke okay guys, kita teruskan. Kita nak tengok berapa banyak yang kita dapatkan. Oke, okay, untuk bahasa Indonesia kita keluar. Oke, okay, tadi berapa perkataan saya dapatkan? 36 perkataan. Saya dapatkan sebanyak 0.0068. Jadi kalau korang berminat, korang boleh download lah aplikasi ini. Begitu saja mainnya. So, korang pilih nak guna bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Untuk bahasa Melayu memang tiada guys. Seterusnya di bahagian multiplayer nih, yang tadi kan single player. Kita masuk di bahagian multiplayer. So, di bahagian ni kita klik saja start. Okay, tengok dulu iklan ni sampai habis. Kalau dah habis, korang keluar saja guys. Korang akan dibawa ke dalam game tersebut. So, sekarang partisipan hanya kita saja, satu orang. Dan total prize pool kita boleh dapatkan nanti di bahagian ni lah. So, korang cari perkataan tu secepat yang mungkin. Pertama, puisi. Apalagi di bahagian ni. Harem. Oh, ada harem. Pohon. Tanah. Kendi. Honda. Adakah Honda? Tidak ada Honda. Apa lagi? Kendi. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tak pastilah, guys. Bahasa Indonesia pun saya rasa susah juga. Jadi, terpulang daripada korang. Nak pilih bahasa yang mana. Jadi, kita biar saja masa ini habis. Saya nak terangkan benda-benda yang lain. So, kita akan dapatkan nilai di bahagian ni lah guys. 0.0010 USD dollar. Jadi, duit inilah yang akan bertambah nanti ke dalam Tashengo e-wallet ataupun account kita. Jadi, tunggu saja masa ni habis guys. Okey, sikit lagi. Okey, lepas tu korang tunggu saja sehingga selesai ni guys. Otomatik kita dah dapatkanlah ganjaran tersebut di bahagian ni. Kalau korang nak teruskan bermain, korang tunggu sahaja masa ni. Kalau tak nak bermain, korang boleh keluar guys. Lepas tu exit sahaja. Nanti duit tu akan bertambah di bahagian ni. Perasan tak guys, dah menjadi 0.03 USD dollar. Dalam masa beberapa minit sahaja saya bermain. Jadi kalau korang berminat, korang boleh cubalah di bahagian ni. Dan saran saya, kalau nak cepat sedikit dapatkan duit daripada aplikasi ni, korang tak boleh hanya bermain game saja guys. Korang juga perlu buat tugasan lain di bahagian ni. So ada banyaklah, task offer, survey offer, hour offer, macam aplikasi-aplikasi yang sebelum ni saya tunjukkan. Dan korang juga boleh invite orang guys. Oh, di bahagian ni, invite orang. Bukan, di bahagian ni. Okay, invite orang untuk dapatkan 0.10 USD dollar. So, kalau korang berminat guys, korang boleh cubalah aplikasi ini. Dia tak susah pun cara bermainnya. Tapi yang susahnya hanya bahasa saja guys. Tiada bahasa Melayu. Itu saja video kali ini. Kalau korang berminat dengan aplikasi ini, korang boleh download. Saya dah tunjukkan macam mana cara bermainnya, macam mana dapatkan duit tersebut. So, kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.